Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi di YouTube channel saya. Perkenalkan, nama saya Yelma Kasari. Saya dari KPI semester 4 dan saya kuliah di Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya, Radio Copywriting Style. Apa itu penulisan naskah radio dan angka dan kata-kata sulit? Apa itu radio copywriting style? Untuk radio, kunci menulis naskah adalah dengan mempraktikkan radio script writing style. Dalam bahasa radio, pesan yang disampaikan melalui audio, maka dari itu, Anda memposisikan diri Anda dalam mendengarkan budaya mendengar. Budaya mendengar mengharuskan Anda menyusun pelan dalam bahasa bertutur atau bercakap. Strategi copywriting style, strategi mengenal radio, ubah semua jenis pelan menjadi pernyataan-pernyataan ringkas. Maka dari itu, informasi panjang disampaikan secara mencicil dengan frekuensinya senang. Ubah semua jemu pesan menjadi sesuatu sifatnya persemi. Maka dari itu, radio copywriting style mempunyai 5 prinsip penulisan naskah menurut Paul the Master Journalist Radio. Yang pertama yaitu spoken, yang kedua immediate, yang ketiga person to person, yang keempat heard only one, yang kelima release on shot only. Baiklah, di sini saya menjelaskan apa itu yang pertama tadi, spoken. Apa itu arti spoken? Spoken artinya tal, susunan menjadi narasi seperti dalam percakapan sehari-hari, guna hanya kata-kata yang ada dalam kosakata percakapan sehari-hari. Selanjutnya, hindari kontradiksi atau satu kalimat mengandung dua makna yang bertentangan, membangunkan sehingga bisa dipahami. Selanjutnya, yang kedua, immediate. Immediate artinya bersifat langsung, to the point. Maka itu menekankan kegiatan atau aktualitas. Yang ketiga, yaitu person to person. Person to person artinya informasi just between you and me, mudah disimak tanpa mendengar, seharusnya tidak menonton dan tentu formal. Hindari bahasa beroktalis sehingga bahwa. Baiklah, yang ketiga yaitu person to person. Apa itu arti person to person? Artinya informasi just between you and me, mudah disimak tanpa mendengar, seharusnya tidak menonton dan tentu tidak terlalu formal. Maka dari itu, hingga hindari bahasa beroktalis seperti bahwa dan lain sebagainya. Yang keempat, heard only angka. Yang heard only angka artinya jelas dan ringkas. Always be simple. Tinggalkan informasi berlebihan, terus satu kalimat, satu gagasan. Yang kelima, sound only artinya jangan memberi makna yang samar atau ambigu. Gunakan kata-kata yang mengungkapkan gambaran konkret, tepat, dan ringkas. Selanjutnya yaitu menurut Soren Hartmoven dalam bukunya 5 Star Approach to New Writing menjelaskan syarat-syarat menulis naskah berita radio. Apa saja syarat-syarat menulis naskah radio? Yang pertama, akurasi atau kecepatan. Yang kedua, brevity atau pendek dan ringkas. Yang ketiga, simplicity, kesederhanaan. Yang keempat yaitu clarity atau singkat. Dan yang terakhir atau yang kelima, sincerity atau kejujuran. Selanjutnya, radio copywriting style menurut Richard Avrian, seorang training radio untuk UNESCO, dalam bukunya Program Production menjelaskan dalam menulis berita radio yaitu yang pertama, gunakan kata-kata yang pakai kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kalimat disusun seringkas mungkin dan kalimat kontradiktif. Yang ketiga, gunakan kata deskriptif jika memang penting. Yang keempat, uraian atau percakapan punya ritme-ritme, itu harus diingat ketika menulis naskah. Yang kelima, menulis naskah itu radio harus memperhatikan unsur-unsur news atau kekinian. Yang terakhir, gunakan pernyataan ulang karena biasanya membantu pendengaran merayap peran dan keilmuannya. Adapun tambahan agar naskah radio terdengar lebih hidup, yakni gunakan lebih banyak kata-kata, kata kerja, hindari kata negatif, manfaat tanda baca untuk menambah impresi, gunakan
para fans untuk mengubah makna yang digunakan dalam ekspresi percakapan sehari-hari. Misalkan sangkil atau efektif, yang kedua makul atau efisien. Selanjutnya informasi berbentuk angka. Nah, ini yang kita jelaskan apa itu yang berbentuk angka. Maka dari itu, panduan menulis informasi berbentuk angka, yakni pada menulis naskah radio, lakukan pertimbangan menyeluruh, gunakan angka-angka yang paling penting dan bulatkan angka-angka, terutama angka desimal, tuliskan angka-angka dengan sejelas mungkin sehingga dapat dibaca secara akurat dan langsung bisa dipahami. Nah, tuliskan angka-angka dengan format dan gaya penulisan sederhana, fungsional, dan konsisten. Selanjutnya, diksi, pentingnya data angka tersebut dengan menyetan pada minat ke halayak, kepentingan, dan invertiskan mereka. Atau gunakan metafor, asosiasi, atau tepatkan angka dalam konteks tertentu. Misalkan saya ada contoh, jumlah sampah kota Bandung mencapai 13,45 ton setiap hari, diganti menjadi jumlah sampah kota Bandung mencapai 13,45 ton setiap hari, itu sama dengan berat selusin gajah. Selanjutnya penjelasan kita terakhir yaitu kata-kata sulit. Apa itu kata-kata sulit? Jangan malu, jangan ragu untuk melatih mengungkapkan kata-kata sulit. Ucaplah berulang-ulang dengan artikulasi yang tepat. Tanda kata-kata sulit itu sesuai dengan ucapannya. Tulis per suku kata, sweet lana, sweet kaya. Maka dari itu ulanglah lagi, sweet kaya, sweet lana. Ekumenikal, bacaannya yaitu ekumenikal. Maka dari itu, kalaupun masih banyak yang salah atau ada yang berprotes, maka berterima kasihlah kepada mereka yang protes, karena yang mau repot-repot memberi kritik kepada kita sebagai masukan. Baiklah, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Dan saya akhiri, Allahumma fiqhil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.